Insyaallah jazakumullah khairan ya ustadz. Semoga Allah membalas kebaikan antum. Tayyib. Uh, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Syarif Rizak Basalamah, hafizahullah taala yang telah memberikan tausiahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tausiahnya tausiah yang bermanfaat dan menjadikan tausiahnya uh, dapat memberikan manfaat kepada orang yang banyak. Tayyib. <tuh> Memasuki acara berikutnya adalah acara Sesi Tanya Jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita hanya membaca pertanyaan sesuai dengan tema. Sayyid, uh, pertanyaan yang pertama, Ustaz. Mohon izin, Ustaz. Nah, terfattah. Nah, pertanyaan pertama. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, izin bertanya, Ustaz ibu bapak Ana yang sudah mulai sepuh punya keinginan supaya Ana dan istri bisa membeli rumah dengan cara KPR syariah agar bebas dari riba. Di sisi lain, Alhamdulillah Ana juga dapat ilmu dari Ustadz bahwa Rasulullah SAW selalu berdoa berlindung dari hutang. Meskipun KPR syariah bebas dari riba, tapi tetap saya di situ terdapat hutang yang harus dicicil dengan waktu yang sangat lama. Agar Ana tetap bisa membahagiakan orang tua, sikap apa yang Ana harus lakukan Ustadz, Jazakumullah khairan. Masyaallah, Allah fiik. Ya habibati fillah. Kita punya kewajiban berbakti sama orang tua kita. Tapi tidak semua perintah orang tua harus diturutin. Khususnya untuk perkara-perkara yang mungkin akan membahayakan anak. Kalau bicara utang, kita tahu kalau dia mati ninggalin utang maka ya akan bergantung nyawanya, ruhnya itu dengan utang sampai dilunasi. Tapi terus bagaimana caranya membahagiakan orang tua yang ingin anaknya punya rumah? Salah satunya tadi kan, ya mungkin KPR syariah kata orang tuanya. Menurut Ana sampaikan kepada orang tua, Insya Allah Ana akan nabung jadi kan modelnya ada orang yang utang terus nyicil, ada orang yang nabung. Yang nabung ini sampaikan kepada orang tua, insya Allah anak mau beli tanah dulu. Doakan, minta doanya orang tua, anak insya Allah mau beli tanah dulu. Jadi walaupun rumahnya ngontrak, tapi yang penting punya tanah dulu. Tanah kaplingan, mamanya. kita cari rumah, cari tanah yang tetangganya baik, kita beli itu tanah. Setelah kita beli itu tanah, ya tunggu dulu. Kalau punya rezeki beli batu umpamanya, bikin pondasi, masya Allah. Anda lihat di dekat rumah ini ada orang yang membangun rumah, masya Allah. Cukup lama memang. Awal Anda lihat ada batu pondasi. Dapat berapa waktu? Anda lihat ada batu bata. Terus dia bangun pondasi doang. Habis pondasi berhenti. Pondasi udah naik tuh, berhenti dia. Nanti punya rezeki lagi, bangun lagi dia. Jadi kita terbebas dari hutang. Kalau punya utang, artinya kalau berhutang tapi memiliki aset atau memiliki kemampuan untuk melunasi, jadi kalau mati, utang itu insya Allah lunas, maka nggak ada masalah kau berhutang. Jadi berhutang itu diperbolehkan karena kebutuhan, bukan karena gaya hidup ya. Yang kedua, catatannya dia punya yang untuk ngelunasin. Tapi kalau dia nggak punya harta untuk ngelunasin, gimana kau ngelunasin? Yang ada orang itu akan terbeban. Dia punya rumah, tinggal di rumah, tapi dia itu terhinakan. Karena setiap akhir bulan dia kepikiran, ya Allah gimana nih bayar utang ya, ini dan itu. Tapi kalau dia nabung, nggak ada beban tersebut. Maka insya Allah Anda lihat, cara menabung ini jadi bukan menabung duit aja nanti jadi tanah, jadi batu, jadi apa. Semoga dengan cara seperti itu, seperti orang-orang dulu. Mereka bisa punya rumah loh. Padahal nggak ada KPR dulu. Mereka punya rumah dengan cara bersabar. Menunggu sampai Allah memberikan rizki. Dan terus berdoa mohon sama Allah Azza wa Agar dicukupkan sehingga kita nggak perlu sama manusia. Ada wa barakallahu